Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan untuk video kali ini kita akan bahas beat garap bris lagi guys. Jadi buat teman-teman semuanya baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan kabar berita tentang beat garap bris. Dan jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini guys. Oke, di sini kita kutip dari Analytic Insight. Dan dikatakan bahwa nafsu makan komunitas Shiba Inu untuk Bitger Breeze meningkat dengan cepat Juli ini. Analis kripto mengatakan bahwa nilai Bitger terus meningkat dan kemungkinan akan meledak 10 kali bulan ini. Wow. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer on here guys. Kabar berita yang akan kita bahas ini sangat menarik ya menurut saya. Dan ekosistem Bitger ramah dengan blockchain-nya sendiri. Nilai Shiba Inu telah turun sejak ATH dan kita bisa lihat di sini sungguh menakjubkan melihat tingkat di mana komunitas Shiba Inu telah merespon Bitger Breeze. Selama beberapa bulan terakhir, statistik menakjubkan bahwa persentase yang tinggi dari investor Shiba Inu saat ini memiliki niat untuk bergabung dengan koin lain seperti Bitger. Bahkan ada kemungkinan Shiba Inu nantinya bisa jadi cangkang. Waduh, kalau misalkan Shiba Inu jadi cangkang berarti nggak bisa berjalan lagi dong. Apalagi kalau harga terus turun. Sejak ATH, Shiba Inu secara drastis dan terus menerus kehilangan nilai hampir sekitar 90%. Yang sangat besar dibandingkan dengan Bitger Breeze. Kabar buruk, outlook Shiba Inu untuk bulan ini masih bear. Dan di sisi lain, Bitger memiliki nilai lebih tinggi yang menjanjikan bulan ini dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Bitger itu semakin trending dan semakin terdepan, guys. Dan Bitger secara bertahap dan cepat berubah menjadi tempat perlindungan sebagian besar investor kripto. Saat ini investor Shiba Inu dengan cepat menjual untuk bergabung dengan komunitas Bitger karena sifatnya yang menjanjikan. Dalam hal ini, elemen utama yang menarik adalah pertumbuhan Bitger yang cepat dalam hal nilai. Analis kripto telah mendedikasikan dengan tegas bahwa nilai Bitger kemungkinan akan meledak 10 kali lipat bulan ini, guys. Wah, ini sebuah ancaman besar ya bagi Shiba Inu atau komunitas Shiba Inu, guys. Yang menarik, komunitas Shiba Inu untuk bergabung dengan Bitger Breeze. Blockchain Bitger BRC20 sama-sama memainkan peran utama dalam menarik komunitas Shiba Inu. Setelah dimulai, Bitger menggunakan Binance Smart Chain atau BSC selama 6 bulan. Setelah itu meluncurkan blockchain-nya sendiri, rantai BRC20. Blockchain Bitger BRC20 telah menjadi pilar utama dalam memastikan ekosistem Bitger efisien, efektif, dan nyaman bagi penggunanya. Di sisi lain, Shiba Inu masih menjalankan ETH blockchain yang telah menjadi salah satu sandungan utama dalam memenuhi ekspektasi investor. Jadi kalau misalkan kita masih menggunakan jaringan Ethereum, mungkin para investor juga melihat dari biaya gas fee-nya. Dan Bitger BRC20 blockchain telah melihat peningkatan Bitger tinggi sebagai kripto dengan biaya gas terendah. Bitger telah membuat sejarah sebagai proyek kripto pertama dengan rantai biaya gas nol. Selain itu, Bitger bangga dengan kecepatan hingga 100k TPS. Itu sebabnya rantai Bitger adalah yang paling banyak diadopsi, salah satu alasan lebih banyak Shiba Inu yang membelinya. Jadi para whales-nya si Shiba Inu mungkin dia akan bermigrasi ke Bitger Breeze gitu guys. Dengan produk yang ditawarkan dari Bitger ya, seperti kecepatan transaksi 100k TPS dan biaya gas yang rendah atau nol. Dan belum lagi Bitger telah meluncurkan stablecoin USDT dan USDC di rantainya. Sementara Shiba Inu sedang berjuang untuk mengirimkan SHI atau stablecoin-nya guys. Wah, iya benar dong. Kalau si Shiba Inu kan dia menciptakan stable coin sendiri gitu ya. Jadi untuk perkembangan si Bitger yang akan datang,
akan terus meningkat tekanan yang lebih besar pada komunitas Shiba Inu untuk bergabung dengan komunitas Bitcoin Breeze yang terus berkembang pada bulan ini. Jadi, bergabung dengan Bitger mungkin merupakan keputusan paling cerdas yang dibuat oleh investor Shiba. Waduh. Jadi menurut si analis kripto ini mengatakan bahwa si Shiba Inu mungkin akan jadi cangkang gitu ya. Dan si Bitger akan meledak 10 kali di bulan ini, guys. Jadi teman-teman semua tetap disclaimer on dan dear ya. Mudah-mudahan ini bukan hanya FOMO dan akan terjadi di tahun ini dan di bulan ini, guys. Oke, di sini kalau kita lihat dari coin market cap, harga Shiba Inu itu meningkat sekitar 4,01% ya di harga 0,0011 US dollar, guys. Dan kalau kita lihat dari market capnya, dia memang unggul ya, karena dia projectnya sudah dikatakan project senior ya. Tapi nggak menutup kemungkinan si Bitger mampu melampaui si Shiba Inu, guys. Nah, kalau kita lihat dari coin market cap untuk harga Bitger di 0,0000-nya banyak dari Shiba Inu ya, di 4259 US dollar. Meningkat sekitar 2,77 dan secara sekejap dia menurun di 1,89%. 1,89% ya. Kalau untuk market cap-nya ada sekitar 181 juta US dollar dan untuk market cap secara keseluruhan ada 425 juta dolar, guys. Dan untuk volume perdagangan per 24 jam ada sekitar 721 ribu US dollar. Dan kalau kita lihat di sirkulasi suplainya masih seperti biasa ya. Dan untuk charge-nya per hari ini itu bagus sekali. Kita bisa lihat di sini ya, ada lembah dan dia seperti yang sudah saya bahas di sini, dia terbentuk lembah ya. Kalau di candle lilin ya, atau namanya charge lilin gitu, guys. Di sini seperti lembah dan dia mengalami penurunan sedikit dan biasanya dia ada dua seperti ini dan naik ya. Dan ini terjadi di hari ini, guys. Jadi kalau kita lihat dari charge-nya lumayan bagus sekali. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini untuk pencapaian ROI dari si Bitger itu meningkat ya. Kemarin itu 401 atau berapa gitu ya. Dan sekarang di 425.000%, guys, dari awal perilisan ya. Oke, di sini kalau kita lihat dari market Bitger ada di KuCoin, GAT dan PancakeSwap, lalu MXC dan Bitmar. Jadi buat teman-teman semua yang mau entry silahkan, tapi harus disclaimer on dan your. Video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi, guys. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.